بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini dapat kita sama-sama berkumpul untuk pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran yang selayaknya, insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini sepatutnya kita membaca kitab Fiqhul Manhaji jilid yang ke-5 berkenaan dengan masalah wakaf. Tapi pada malam ini saya tak bercadang untuk sambung lagi. Insya-Allah kita akan sambung balik baca kitab tersebut pada bulan depan. Bulan depan insya-Allah. Pada malam ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah berkaitan dengan kisah hidup ataupun manaqib salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup hebat, yang cukup unik, yang mana kita mempelajari berkaitan dengan sejarah hidup beliau. Mudah-mudahan kita lebih bersemangat untuk meniru dan beribadah seperti mana mereka ini. Sebagai mukadimah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita kena tahu ketika mana Rasulullah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada baginda, Allah menceritakan kepada baginda berkaitan dengan kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu sebelum daripada baginda. Di antara tujuan dia firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud mafhum dia adalah untuk mengukuhkan hati kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Sebab apa? Sebab apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kisah-kisah nabi yang terdahulu, maka baginda akan rasa bersemangat, tidak berseorangan dalam dakwah ini. Maknanya ujian-ujian seperti ini pernah dilalui oleh nabi-nabi yang sebelum. Jadi dalam konteks kita, apabila kita mendengar cerita-cerita berkaitan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan kita juga akan rasa sedikit bersemangat, sedikit rasa kukuh kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak sepenuhnya pun kita dapat serba sedikit untuk menjadi salah satu daripada sifat-sifat mereka pun sudah memadai insya-Allah. Sahabat apa yang kita nak cerita pada malam ini adalah berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, saya percaya tuan-tuan kalau kata kita duk baca berkaitan dengan sahabat, di antara sahabat yang tidak dapat tidak kita mesti tahu adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni merupakan seperti mana yang kita tahu, Abdullah bin Umar. Umar tu adalah Umar bin Al-Khattab, iaitu antara salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdekat. Abdullah bin Umar ni merupakan anak kedua daripada Umar bin Al-Khattab. Yang pertama, kata sebahagian ahli sejarah yang saya dengar, mengatakan bahawa Hafsah, iaitu isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Abdullah ni adalah anak yang kedua. Jadi Abdullah bin Umar ni uniknya dia adalah antara sahabat yang muda. Jadi ke mana masuk Islam ni dia masih muda lagi. Dia lahir selepas 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi diangkat menjadi rasul. Nah, jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka dia selama 10 tahun dia masuk Islam. Betul tak? Dia dilahirkan. Maka ketika mana dia masuk Islam, dia masuk Islam sekali dengan bapak dia lah, Umar. Waktu tu dia sangat-sangat kecil lagi lah, masih belum baligh lagi. Jadi ketika mana perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bagi dia pi. Pasal apa tak bagi? Budak lagi. Jadi dia kecewa lah. Itu tak apa. Perang Uhud pun tak boleh pergi. Sampailah perang Khandaq, iaitu perang parit yang masyhur, maka barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izinkan. Okey. Jadi kita kata orang seorang sahabat yang hebat, anak orang hebat, adik kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adik ipar Rasulullah lah. Jadi seorang yang cukup hebat. Abdullah bin Umar ni, kalau kita tengok daripada sudut keilmuan dan kebijakan ya, dia adalah salah seorang daripada orang yang cukup hebat. Salah seorang daripada sahabat yang paling alim. Sehingga kan Imam Malik, Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki, dia kata adalah imam sekalian manusia di sisi kami setelah Zaid bin Sabit. Maknanya rujukan utama bagi Imam Malik, yang pertama sekali Zaid bin Sabit, ataupun salah satunya Zaid bin Sabit. Selain daripada Zaid bin Sabit, kata Imam Malik adalah Abdullah bin Umar. Selain daripada Zaid bin Sabit, yang menjadi rujukan utama kami, imam kami adalah Abdullah bin Umar. Apa kehebatan dia? Beliau telah menetap selama 60 tahun memberi fatwa kepada manusia. Maknanya kalau kita ni tuan-tuan, umur kita mungkin ataupun memberi berkhidmat ilmu, tetapi Abdullah bin Umar 60 tahun masa dia dihabiskan untuk memberi fatwa kepada manusia. Nah, tuan-tuan saya bisa dengar ada seorang syekh, kalau tuan-tuan bisa dengar Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, dia bisa apa nama mai itu masa bulan 11 tahun lepas, antara cerita dalam pengajian dia kata apa itu, dia kata dulu di satu tempat ada seorang syekh. Dia kata syekh ni dia cukup minat dalam mengajar ilmu. Daripada umur dia 18 tahun, dia meninggal umur 89 tahun, dia kerja mengajar orang lah. Pernah ketika mana sebelum dia meninggal tu, ada seorang apa nama anak murid dia mai jumpa dia. Dia kata ke anak murid dia, kamu anak murid saya, bapak kamu anak murid saya, Tok Wan kamu anak murid saya. Tiga generasi anak murid dah. Nah, jadi begitu juga dengan Abdullah bin Umar. Maka 60 tahun. Nah, jadi kalau kata umur 20 tahun dia ada anak murid dah. Maka kalau umur 60 tahun tu Tok Wan, ini anak murid dah. Jadi Abdullah bin Umar ni orang yang cukup hebat. Sehingga kan oleh sebab umur dia panjang, oleh sebab masa yang dia habiskan untuk memberi ilmu tu banyak, memberi fatwa banyak, maka tak heran kita kata dia meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni cukup banyak. Lepas Abu Hurairah dia nombor 2. Kalau Abu Hurairah 5300 kawan lebih kurang tu 5000 lebih. Maka Abdullah bin Umar ni hadis yang dia riwayatkan adalah sekitar 2630 hadis. Duk ranking nombor 2. Dia telah 7 daripada 7 orang sahabat yang paling banyak yang riwayat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 1000. Salah antaranya lagi Abu Hurairah, dia Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tak heranlah dia khadam kepada Nabi. Aisyah isteri kepada Nabi, Ummul Mukminin, Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang lagi Abdullah bin Abbas. Jadi mereka ini beberapa orang sahabat yang meriwayatkan hadis yang cukup banyak, dan Abdullah bin Umar ini nombor 2. Ini kehebatan dia dalam meriwayatkan hadis ni cukup hebat. Sehingga kan dia ni bukan setakat meriwayatkan hadis melalui mafhum hadis tu nak. Sehingga kan dia sendiri kata, dia kata ketika mana dia meriwayatkan hadis, dia akan meriwayatkan hadis, itu dia kata atau ada orang lain kata merujuk kepada dia, katanya
Abdullah bin Umar ni ketika mana dia meriwayatkan hadis, dia tidak akan menambah satu-satu perkataan, dia tidak akan mengurangkan satu-satu perkataan, dia tidak akan ubah perkataan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah seperti mana yang diriwayat disebut oleh Rasulullah, macam itulah yang dia akan riwayatkan kepada orang. Jadi kita bayangkan tuan-tuan, kadang-kadang kita dengar puluh tahun, kadang-kadang kita tak pernah ingat dah ayat dia, kita dapat ingat mafhum dia. Tetapi apabila berkenaan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia bercerita berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sebut secara detail seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah dia ni bukan setakat orang yang mempunyai kekuatan ingatan dia yang hebat, malah antara yang uniknya, dia antara seorang sahabat yang memiliki apa kita panggil kecerdasan otak yang cukup hebat. Sehingga kan pada satu cerita, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, lebih kurang cerita dia, Rasulullah tanya, orang yang beriman ini perumpamaan dia dengan pokok apa? Pokok apa yang diumpamakan dengan orang yang beriman? Kemudian para sahabat yang veteran-veteran hebat-hebat ni jawab kepada Rasulullah, pokok ni semua tak kenal. Jadi Abdullah bin Umar ketika tu dia tak jawab. Okay, dia pun budak lagi kan. Dia tak jawab. So sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kata pokok itu adalah pokok tamar. Jadi dia tahu jawapan dia. Dia kata memang yang dalam sangkaan dia memang pokok tamar. Jadi kita tengok tuan-tuan, apa perumpamaan? Pasti pokok tamar ini diumpamakan dengan apa nama orang beriman. Yang pertama, daun-daunnya pokok tamar ni payah jatuh. Kalau pokok-pokok lain mudah jatuh. Jadi orang beriman macam tu. Dia punya daun-daun dia apa nama, ataupun kita kata iman dia, kita tidak mudah jatuh dan kita tidak mudah terpengaruh dengan maksiat. Pokok tamar, satu pokok daripada akar sampailah ke pucuk tu, semua boleh dimanfaatkan. Begitu juga dengan orang beriman, dia boleh dimanfaatkan. Bukanlah kita kata duduk kat mana pun orang tak mahu. Pokok apa nama tamar ni, dia mempunyai batang yang kukuh. Begitu juga dengan orang yang beriman, kekuatan iman dia kukuh. Jadi akar dia kemah. Begitu juga dengan orang beriman. Jadi Abdullah bin Umar dia fikir macam tu, dia memang tahu jawapan dia. Dan ketika benda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu jawapan, lepas tu dia beritahu ke ayah dia, dia kata, "Ayah, tadi ketika benda Rasulullah beritahu tanya tu, saya dah tahu jawapan dia. Saya dah bukan dia tahu, dia lebih teka jawapan tu. Tapi dia tak bang." Kenapa kata ayah dia? Dia kata, "Anak aku, lebih kurang telah kata, kalau kamu bagi tahu tadi jawapan ni, ketika mana Rasulullah SAW tanya, itulah yang paling ayah banggakan, yang paling ayah seronok berbanding dengan dunia dan seisi dia." Ini ayah dia nak bagi semangat, jangan malu. Benda baik, bukan kata dia buat salah. Jadi, ayah dia bagi semangat, benda yang paling, apa nama, dia seronok, kalau kata anak dia jawab ketika mana ditanya oleh Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, ini sebahagian daripada keilmuan dia, bagaimana dia cukup apa nama hebat dalam sudut keilmuan. Dan yang lagi unik, lagi setengah-setengah orang tuan-tuan, ketika mana dia mahir dalam satu bidang, contohnya mahir dalam bidang ilmu, dia kurang cekap berkaitan dengan peperangan. Tapi bagi Abdullah bin Umar tak, walaupun dalam ilmu dia cukup hebat, tetapi dia juga merupakan sahabat-sahabat, salah seorang daripada sahabat yang cukup ambil perang, berjihad, cukup ambil peluang dan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana dia dibenarkan masuk perang di zaman Rasulullah, di Khandaq, maka lepas daripada itu asal perang dia ikut. Jadi ketika mana peperangan apa nama Khaibar dan sebagainya. Dan yang menariknya, dia juga tergolong daripada salah seorang sahabat yang ikut dalam Bai'atul Ridwan. Nah, tuan-tuan, kita tahu cerita Bai'atul Ridwan macam mana. Bai'atul Ridwan ni, bagaimana suatu ketika Rasulullah nak pergi Mekah, nak masuk. Bukan untuk perang, tapi untuk melakukan umrah ataupun haji. Jadi, dalam perjalanan tu, orang kafir Quraisy tahan. Kat tengah jalan, dia tak pergi masuk. Jadi, Rasulullah SAW hantarlah seorang runding. Iaitu Uthman bin Affan. Ketika mana Uthman bin Affan sampai di kota Mekah, dia pertahan dia tak boleh keluar. Lepas tu dia persebarkan khabar angin, kata Sayyidina Uthman ni dah meninggal, kena bunuh sebagai contoh.
Kemudian apabila dengar macam tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat marahlah. Jadi apa dia buat? Baginda dan para sahabat berkumpul di bawah satu pokok dan baginda berbaiat. Buat satu perjanjian sehidup semati kita perang dengan orang kafir Quraisy. Walaupun ketika itu Rasulullah dan para sahabat tak bawa senjata yang lengkap, sekadar bawa senjata untuk pertahankan diri saja, bukan untuk perang, tak bawa segala perisai-perisai apa semua dah. Kemudian ketika mana kafir Quraisy dengar para sahabat dan Rasulullah dah berani mati, bersedia untuk mati, maka waktu itu dia pun takut, dia pun hantar wakil buat satu perjanjian, dan perjanjian itu dinamakan perjanjian apa nama, Al-Hudaibiyah, pendamaian Hudaibiyah, yang mana ketika saya cakap kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan akan pilah ke Hudaibiyah. Jadi apa kita nak beritahu? Kita nak beritahu kata bagaimana peristiwa perjanjian itu yang sanggup mati tu disebut oleh Allah di apa nama, nukilkan dalam Al-Quran memuji kesungguhan para sahabat ketika itu. Jadi salah seorang daripada mereka itu adalah Abdullah bin Umar. Selepas daripada meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar bukan kata berhenti perang tak, bukan sekadar tumpukan perhatian dia kepada ilmu tak, tetapi dia masih lagi meneruskan perjuangan, pergi membentras orang-orang yang murtad dan sebagainya. Kemudian dalam peperangan Yarmuk, peperangan Yarmuk ni tuan-tuan, satu peperangan yang cukup penting dalam dunia Islam. Ketika mana peperangan tersebut, tentera umat Islam sekitar 36,000, tentera musuh adalah sekitar 200,000. Bayangkan nak lawan macam mana. Kalau kita akan lari dulu lah, lagi fikir lah kita nak lawan. Mereka tak lawan. Dan memang terbukti dalam sejarah bahawa peperangan tersebut dimenangi oleh umat Islam. Walaupun bilangan yang lebih daripada 3 kali ganda, tetapi umat Islam berjaya memenangi. Dan Umar, Abdullah bin Umar ni merupakan salah seorang daripada pahlawan yang cukup hebat dalam peperangan tersebut. Peperangan itu diketuai oleh mula-mula Khalid bin Al-Walid. Kemudian apa nama, bertukar lah dalam cerita yang saya percaya kita bisa dengar. Okey. Jadi dia juga antara orang yang berperanan membantu pembukaan-pembukaan dalam Islam. Sebagai contoh, pembukaan Mesir, pembukaan Tunis, pembukaan Syam. Jadi Abdullah bin Umar ni antara orang yang berjasa. Tuan-tuan, kita bukan sekadar bincang perang buka tak, tetapi bayangkan selagi mana ada orang Islam beramal dalam Mesir, beramal di Tunis, beramal di Syam, maka Abdullah bin Umar ini akan dapat ganjaran yang dia berhak dapat. Sebab apa? Sebab jasa dia yang buka tu. Jadi setiap daripada orang yang beramal dah beribu tahun ni, maka jasa tu akan kembali sebahagiannya kepada sahabat-sahabat yang yang bertukus lumus ketika itu untuk membuka negara-negara tersebut. Jadi antaranya Abdullah bin Umar. Maka kita tengok orang yang macam ni punya hebat dalam ilmu, juga cukup hebat dalam kita kata apa nama, berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Antara perkara yang kita jarang dengar berkaitan dengan Abdullah bin Umar ni adalah bagaimana sudut ketekunan dia, kehebatan dia untuk meniru sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ikut cakap Rasulullah. Sehingga kan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha berkata, kalau kita nak tengok orang yang paling kuat ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok Abdullah bin Umar. Kalau hak cerita ni, kakak dia Hafsah. Orang tak heran sangat sebab kakak dia biasa nak puji adik. Tapi yang cerita ni adalah Aisyah Ummul Mukminin menceritakan bagaimana Abdullah bin Umar ni cukup pulun untuk nak tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu cerita, bukan sebelum tu, Nafi' ni adalah anak murid dia lah, anak murid Asyaf, hamba dia. Kemudian Nafi' ni menjadi anak murid kepada Abdullah bin Umar, dan dia merdekakan Abdullah bin Umar, merdekakan dia. Nafi' kata, kalau siapa-siapa yang tak kenal Abdullah bin Umar dan tengok cara dia buat ibadat, tengok cara dia tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, orang kata dia gila.
Ini bukan saya kata, tapi Nafi', anak murid Daniel kita. Pasal apa? Kita tengok Abdullah bin Umar ni yang pertama antara yang menunjukkan bukti dia sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan sembahyang kat mana tempat yang dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Contohnya kalau kata Rasulullah pergi sembahyang kat bawah satu pokok, maka dia akan sembahyang kat situ. Kalau kata Rasulullah duduk dalam masjid sembahyang menurut sudut, dia akan pergi duduk kat situ. Satu. Malah yang lagi hebat, pernah satu ketika orang tengok dia naik unta, kemudian dalam perjalanan tu dia sat dia miring ke kanan, sat dia pergi ke kiri, sat sampai ke tempat dia pusing, lepas tu dia jalan lagi. Jadi orang heran, dia kata, wahai Abu Abdul Rahman, ha? Gelarannya Abu Abdul Rahman, pasal apa yang jalan macam ni, ha? Unta sakit tu. Jadi orang kata dah, dia kata dah, dia kata pasal satu ketika dulu saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di jalan yang sama, jadi saya nak tapak kaki saya ini apa nama membinjak di mana tapak kaki unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pijak satu ketika dulu sampai tengah tu. Jadi walaupun benda tu bukan sunnah yang kita kata dianjurkan untuk kita buat, tetapi bagi seorang sahabat yang sebesar Abdullah bin Umar ni, bagi dia penting. Sehingga kan ada satu pokok yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bawah pokok tersebut, berteduh bawah pokok tersebut, Abdullah bin Umar akan pi siram supaya pokok ni tak mati. Sebab apa? Sebab bukan kata kelebihan pokok tu, tapi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di bawah pokok tersebut, maka dia akan siram dan jaga pokok tersebut. Pernah satu ketika tuan-tuan, dalam satu masjid, dalam Masjid Nabawi ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada para sahabat lah, Rasulullah kata mafhum dia macam kita khususkan satu pintu ni untuk untuk orang perempuan lah, contoh. Jadi para sahabat ketika mana ada orang perempuan dia tak masuk lah, ataupun ketika mana dikhususkan untuk orang perempuan, maka orang perempuan saja dia tak masuk. Tapi kalau kata macam pembesaran ataupun ditukar sudut lain kepada orang perempuan, dia akan jadikan pintu tu pintu orang lelaki balik lah, sebagai contoh. Tapi bagi Abdullah bin Umar, ketika mana Rasulullah SAW mendengar, ketika mana dia mendengar Rasulullah SAW kata pintu ini khusus untuk orang perempuan, maka sepanjang hidup dia, dia tak akan lagi masuk ke dalam pintu tu, tak akan guna pintu tu. Sebab apa? Walaupun mungkin lah kita kata dalam surau ni ada dua pintu. Hari ni kita anggap pintu tu pintu orang perempuan. Mungkin lepas ni kita anggap pintu tu pintu orang lelaki. Kita tukar lah. Kita buat orang perempuan belah lain tapi perbesar lah. Tapi bagi Abdullah bin Umar, sekali kata Rasulullah kata satu pintu orang perempuan, maka seluruh hidup dia tak akan guna pintu tu. Walaupun tak ada orang, walaupun kita kena nak kena jalan jauh nak pergi pintu lain, ada tak? Bagi dia, pintu tu adalah khusus untuk orang perempuan. Jadi macam tu punya hebat. Nah, dia nak dengar sekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika tuan-tuan, apa dia pergi melawat rumah anak dia. Dan anak dia nama Bilal. Bukan Bilal bin Rabah ni. Bilal bin Abdullah lah anak dia. Jadi sampai kat rumah anak dia ni, nantu dia lah, perempuan anak dia ni main mengadu dia kata, abang lah bahasa kita ni, abang ni dia tak bagi saya pergi masjid. Jadi Abdullah bin Umar ni bagilah nasihat dekat anak dia, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mafhum dia, janganlah kamu menghalang hamba-hamba Allah yang perempuan ini daripada memasuki masjid-masjid Allah. Jadi Rasulullah kata tak ada masalah. Dia kalau kata kita pun tak, kalau kata perempuan tak ada masalah, kalau kata jalan selamat, tak ada gangguan dan mai ke surau ke masjid ni satu benda yang bagus lah. Jadi anak tak pergi. Tetapi mungkin oleh sebab dalam keadaan marah, anak dia ni dalam keadaan marah, maka dia orang kata terlepas cakap lah. Dalam orang marah ni terlepas cakap. Dia terlepas cakap, dia kata apa? Dia kata, aku akan halang dia ni, isteri saya ni, daripada memasuki rumah Allah. Rasulullah kata, jangan halang. Dia terlepas cakap dalam keadaan marah, dia kata, saya akan halang. Jadi, ketika mana Abdullah bin Umar dengar anak dia kata macam tu, dia jadi macam terlalu marah. Sampai satu tahap dia kata kepada anak dia, kamu cakap macam bertentang dengan apa yang Rasulullah cakap, aku tak akan bercakap dengan kamu selama-lamanya.
Jadi memang terbukti Abdullah bin Umar ni dengan anak dia tak cakap lama lah, sampailah depa mungkin kembali baiklah lepas tu. Jadi sampai tahu tu bagaimana Abdullah bin Umar ni, dia orang kata sangat-sangat apa nama cuba ikut apa yang disuruh ataupun dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang tak dianjurkan, tapi kalau kata benda tu dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan sesuatu yang bagi Abdullah bin Umar adalah penting. Okey, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Abdullah bin Umar. Apa pujian baginda? Satu ketika, cerita dia tuan-tuan dalam Masjid Nabawi lepas dah dia main subuh apa. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tanya kepada para sahabat. So tanya, ada mimpi apa tak nak ditafsirkan. Kan kadang-kadang tafsir mimpi ni kan semua orang ngerti. Jadi dia ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada hamba-hamba yang tertentu je. Nabi Yusuf. Kadang-kadang zaman lalu ni kita pandai-pandai duk tafsir mimpi orang. Jadi benda tu kena ada ilmu. Jadi Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tentulah memiliki ilmu tersebut. Jadi pagi-pagi ni para sahabat kalau kata malam tadi ada mimpi apa-apa, jadi dia panggil tanya Rasulullah, Rasulullah kan huraikan apa nama mimpi mereka dan bagi tahulah makna dia. Jadi Abdullah bin Umar ni dia macam teringinlah nak ada satu mimpi yang nak cerita kat Rasulullah. Dan pernah berlaku satu ketika tu dia memang mimpi betul. Jadi dia mimpi apa? Dia mimpi, dia kata dalam mimpi tersebut waktu tu dia muda. Dia dibawa oleh dua orang malaikat bawa pergi ke neraka. Maknanya dalam neraka tersebut ataupun api dia kata, api yang berkobar-kobar ni, dia diperlihatkan bagaimana dalam api tersebut ada orang kena bakar, dan di antara orang kena bakar tu adalah orang-orang yang dikenai. Jadi dia jadi macam takut lah. Jadi lepas daripada dia diperlihatkan macam tu, dua orang malaikat ni bawa dia pergi jumpa satu lagi malaikat, mungkin ketua ke apa tak tahulah. Jadi malaikat lah seorang ni kata macam dia ni tak termasuk, dia ni tak termasuk lah. Maksudnya bukan tempat dia di dalam neraka tersebut. Jadi ketika mana Abdullah bin Umar terjaga, dia tak pergi tanya tu kepada Rasulullah SAW. Apa dia buat? Dia pergi tanya kakak dia. Dia pergi habak kakak dia, suruh pergi tanya Rasulullah. Nah, jadi lepas dia apa nama, dia pergi tanya Rasulullah SAW. Rasulullah apa antara pujian Rasulullah SAW kepada dia, ni'mal abdu Abdullah, sebaik-baik hamba itu adalah Abdullah bin Umar. Kalaulah kata Rasulullah SAW, dia ini memperbanyakkan sujudnya, memperbanyakkan ataupun kita kata kalau kata dia ini bangun mendirikan solat malam. Jadi selepas daripada itu katanya memang terbukti beliau tidak tidur sikit pun, tidak tidur kecuali sikit, dan dia memperbanyakkan solat malam dengan tahajud dan sebagainya sepanjang hidup dia. Jadi kita tengok tuan-tuan, kadang-kadang kita ni bab-bab tahajud hak mula-mula tu semangatlah. Nah, jadi kalau dia macam Ramadan jugalah. Jadi hari pertama kita boleh buat setengah jam. Mai hari ke-10 tak ada langsung dah lah. Jadi dia macam, tapi bagi Abdullah bin Umar dah, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji dia, maka sepanjang hidup dia kalau selesai memang dia akan memperbanyakkan ibadah dia. Jadi tuan-tuan, kita bayangkan hidup dia yang pertama penuh dengan keilmuan yang dia diabdikan diri dia untuk ilmu. Seperti mana kata Imam Malik, 60 tahun dia habiskan untuk memberi fatwa kepada orang. 60 tahun dia berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam keadaan dia ini bangun malam banyak bersedekah. Kita cerita bagaimana kehebatan dia bersedekah. Dan tuan-tuan, dia meninggal pada umur 83 tahun dalam keadaan kita kata banyak sangat pahala ataupun ibadah yang dia lakukan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sebaik-baik hamba tu sahaja. Ketika Rasulullah tanya, yang Allah sallallahu wasallam panjang umur dia dan amalannya.
Kalau dia orang panjang umur ni, kadang-kadang panjang saja lah, tapi tak ada amalan langsung. Jadi orang yang seperti Abdullah bin Umar, panjang umur dia, tapi dalam masa yang sama amalan dia juga berganda-ganda. Okey, itu daripada sudut bagaimana pujian, apa nama, pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Kalau kita tengok antara orang yang apa, benda-benda yang selalu diceritakan oleh apa nama, orang yang menceritakan berkaitan dengan Abdullah bin Umar ni, apa yang mereka akan sebut, Abdullah bin Umar ni adalah salah seorang daripada empat Abdullah, Abadillah al-Arba'ah. Empat Abdullah. Siapa dia empat Abdullah ni? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Amr bin al-As. Jadi apa kelebihan empat-empat orang Abdullah ni? Kata mereka, mereka ada satu kita panggil kesamaan di antara empat-empat orang ni. Yang mana pertama sekali, mereka ini adalah orang-orang yang sahabat-sahabat yang ilmu mereka hebat. Yang kedua, sahabat yang umur mereka panjang selepas daripada kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ini adalah orang yang menghabiskan banyak masa mereka apa nama, memberi dan mengajar orang. Ini adalah beberapa persamaan lagi, tetapi salah seorang daripada orang yang hebat ini adalah Abdullah bin Umar yang kita tengah bincang pada malam ini. Okey, berkaitan dengan pemuruhnya Abdullah bin Umar ni tuan-tuan, antaranya adalah bagaimana kita dikatakan bahawa Abdullah bin Umar ini dia memerdekakan hamba lebih daripada 1,000 orang hamba. Hamba ni tuan-tuan, bukannya orang kata harga dia 2-3 ringgit, dia lagi mahal daripada unta. Kita katalah satu seorang hamba 10 ribu ringgit. Jadi kalau kata 1,000, kita boleh kira lah, saya tak tahu nak kira banyak sangat. Jadi sampai tahu tu dia punya apa nama, kepermurahan dia tu. Dan Abdullah bin Umar ni pernah satu ketika dia pernah ditanya soalan dalam pengajian dia. Lepas dia ditanya ni, lepas orang bertanya, dia habis ke anak dia nama Salim katanya. Nah, Salim bagi kat kawan ni 1 dinar. Kalau kita tanya, kita bagi duit lah kat tok guru. Tidak. Dia ditanya, dialah yang akan dia bagi kepada kawan duit. Salim ni heran, dia kata, "Ayah, kamu tolong pergi jawab kat dia tu pun dah cukup bagus dah. Ni yang nak pergi bagi duit kat dia apa cerita?" Dia kata, "Anak aku ni, kalaulah saya tahu apa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang confirm Allah terima, nescaya tidak ada satu saat pun yang berlalu kecuali saya nak rasa nak mati." Sebab tu kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak tahu kita buat hal ni, Allah nak terima mana. Jadi ketika mana kita tak tahu, kita akan pelbagaikan kita punya amalan kita. Mudah-mudahan salah satu daripada apa yang kita buat tu Allah Subhanahu Wa Taala akan terima. Jadi macam tu konsep yang Abdullah bin Umar cuba buat. Pernah satu ketika tuan-tuan, Abdullah bin Umar ni dia dapat duit sebanyak 30,000 dirham. Ataupun 3,000 dirham, 30,000 dirham. Yang menariknya, bulan depan hak kawan hak main bagi duit tu tengok Abdullah bin Umar duk tengah beli makanan dekat dia punya binatang ternakan, binatang tunggangan dia dengan harga 1 dirham, dan dia tak mampu nak bayar, dia kena beli hutang. Tu terakhir baru bulan lepas dia dapat 30,000 dirham. Jadi pasal apa tuan-tuan? Pasal Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mencapai maqam al-birr tu kecuali kamu infakkan apa yang paling kamu, daripada apa yang paling kamu sukai. Jadi dia akan bagi apa yang dia ada tu, dia akan bagi apa yang dia suka, dia akan bagi. Satu contoh yang saya tengok cukup baik lah. Tuan-tuan bisa dengar tak Syekh Quraim Rajah yang hak mair itu? Kalau tuan-tuan bisa dengar, dia mair ke Malaysia ni kali yang ketiga lah kali ni. Jadi kali ketiga
ni cerita ni apa nama, saya tak mahu sebut nama lah sebab the record, jadi kita setengah-setengah nama tu kita kita sensor dia. Jadi syekh-syekh ni dia satu ketika dia melawat salah seorang daripada VVIP kat Malaysia ni lah. Jadi dia buat majlis, dalam tengah majlis ni tiba-tiba ada VVIP ni mai. Jadi VVIP ni kalau tersebut semua orang kenal. Jadi mai, bila mai yang penterjemah daripada syekh ni, dia abang lah. Dia kata apa nama, ada kita punya orang-orang besar lah dalam dalam negara kita ni. Jadi syekh abang, oh, aku dengar kata ada orang besar dalam negara ni, aku nak pergi rumah dia lagi. Syekh kata itu. Jadi hak kawan ni yang baru turun dari helikopter ni terkejut. Oh, tak apa-apa, saya balik dulu lah, saya nak pergi siap rumah, tak pergi main. Dia pun kalut lah, dan syekh nak main, tak apa lah. Ni syekh pun pergi rumah dia, pergi ramah mesra dia tu. Lah kali waktu nak balik tu, dia sign check. Dia sign check agak-agak orang kan, 700 ribu. 700 ribu. Jadi dia kata, jangan cakap orang lah ni sama-sama kita. Jadi dia tak sama dia. Jadi cerita dia, Esok tu syekh bagi dekat kami punya wakil 700 ribu, dia bagi semua. Dia kata okey, kamu bagi sekian-sekian 100 ribu, sekian-sekian 100 ribu, sampai habis esok tu sampai habis. Maknanya dia tak ambil, dia ambil sikit dalam 10 ribu ke 20 ribu tu pun bukan untuk dia nak bagi sendiri nanti. Jadi macam tu tuan-tuan, dia punya bagi dia pun macam ulama-ulama sidang ni. Sebab tu saya kagum, dia pun tak rasa penting benda tu. Yang baru ni, kali ni ramai baru ni, dia pun pergi jumpa sekali lagi yang VIP, tanya macam mana syekh duit kata lagi apa nama. Yang penterjemah dia kata, syekh kata hari kedua dah habis lah. Bukan kata tabelan ni, hari kedua tu dah habis lah. Dan dia habang dekat syekh, dia kata ni saya bagi ni bukan, saya tak hadkan mana-mana, ini untuk syekh, syekh nak buat apa tu ikut suka hati, ini untuk syekh. Dan syekh tak ambil kecuali sikit, dan hak semua dia infakkan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agak-agak kalau kita tuan-tuan duduk tempat tu, macam mana, adakah kita akan gunakan seperti itu, ataupun tak malah bagi kau 10 ribu buat baki tu moket. Jadi bagi syekh Quraiyah merajih, benda tu tak berlaku lah. Okey. Jadi Abdullah bin Umar ni, apa kita nak cerita, bagaimana dia sangat-sangat hebat ketika mana dia infakkan satu-satu benda, dia infakkan dalam keadaan benda tu sangat dia sayang. Ha? Ketika mana dia merdekakan 1000 orang hamba, orang sampai kata dia. Dia kata, wahai Abu Abdul Rahman, mungkin hak yang dia jenis Abdullah bin Umar ni, dia bukan merdekakan semua orang macam tu, tak. Dia tengok agak-agak apa nama, okey, hamba ni nampak dia semayang, ha, dia akan merdekakan hamba tu. Jadi hamba-hamba ni pun takkan tak mau merdeka. Jadi dia buat jenah, nampak Abdullah bin Umar main semayang waktu ni, ha, dia pun akan duduk sorban dekat-dekat dengan imam, lebih kurang macam tu lah. Jadi Abdullah bin Umar ni diberitahu oleh orang-orang yang berada sekitar dia, kata Abu Abdul Rahman, depa ni akal ni, bukan kata betul pun. Depa ni bukannya rajin betul. Tapi depa buat sembahyang. Jadi lebih kurang tu lah. Jadi depa kata, Abdullah bin Umar jawab kepada mereka dengan dalam keadaan ketawa, dia kata, kalaulah mereka ini menipu kita, memperdaya kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu dengan mudah kita akan terpedayalah. Nah, jadi depa tipu kita untuk kita nak bagi apa nama, buat amalan. Jadi tak ada apa masalah lah. Jadi dia tak ada masalah. Okey. Jadi pernah satu ketika, tuan-tuan, ketika mana dia dalam keadaan dah sakit. Dalam sakit, orang perempuan dia tanyalah, isteri tanya, Abu Abdul Rahman nak makan apa? Makan haud, sejenis ikan. Jadi depa pun cari, punya lepayah nak cari ikan tu. Lari dapat. Ketika mana dia letak, contohnya dalam pinggan, letak atas tembok dia, dia pun ambil gaya nak makan, gaya nak masuk mulut ya. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Ada orang ketuk pintu tanya, wahai hamba Allah, bagi aku sedekah, dia kata. Dia nak minta sedekah daripada orang. Jadi Abdullah bin Umar ni, dia dengar orang minta sedekah ni, dia pun buat apa? Dia letak balik makanan yang nak masuk dalam mulut dia letak balik. Dia habang dengan isteri dia, dia kata tolong pergi bagi dekat
apa nama orang yang tak zakah. Dia tu gitulah. Dah nak cari payah, lepas tu tiba-tiba makan tak ada lagi bagi orang. Jadi Abdullah bin Umar isteri dia kata, "Ish, hamba ni dia kan ada beza pun, kalau kata kita bagi satu dirham dengan kita bagi ikan ni, bagi dia sama lah. Yang penting dia nak sesuatu. Lebih kita bagi satu dirham, kamu duk tengah teringin lah ni. Lebih kamu apa nama makan habis yang ikan ni, kita bagi duit." Dia kata, "Betul. Tapi dalam keadaan dia paling teringin hak tu, maka dia akan bagi itu." Jadi baru capai tuan-tuan apa nama maqam apa nama lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Maka dia tidak akan, kita tidak akan capai maqam albir kecuali kalau kata kita infakkan apa yang paling kita sayangi ataupun apa yang paling kita sukai. Jadi ini apa yang disebut oleh dalam kisah Abdullah bin Umar, ketika mana anak dia nama Salim ni yang dia cerita tadi, dia tengok macam mana ayah dia punya tingkah laku ni, apa kata dia, dia kata dia tak kata dalam dekat depan ayah dia lah, dia kata ini adalah salah satu sikap sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala hanya terima daripada orang-orang yang bertakwa. Maknanya sikap ini adalah bagaimana contoh orang-orang yang bertakwa bersikap. Kalau kata orang yang tak bertakwa, orang yang tidak ada apa nama kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak mungkin dia mampu untuk berkorban seperti mana yang orang yang kita kata cukup patuh kepada ayah dia. Orang yang cukup kata birrul walidain ni, orang yang cukup menghormati dan mengasihi ayah dia. Pernah dalam satu hadis, maka pernah satu cerita Abdullah bin Umar tengah lalu, tiba-tiba dia nampak ada seorang pakcik dengan kemas, dengan apa nama selekehnya kita kata, dengan kan baju pun compang-camping. Lepas tu dia duduk atas keldai. Ketika mana nak turun keldai tu, Abdullah bin Umar dengan penuh rasa hormat, dia buka dengan serban dia, sambut apa nama rata suar belak, dia punya badan dia kan, ataupun pegang pakcik tu untuk turun. Dia dukung turun lah. Jadi orang tanya dia, dia kata itu merupakan kawan kepada ayah dia. Jadi bukan kita menghormati sekadar kita hormati pribadi ayah kita, tetapi kalau kawan ayah kita pun, dia tetap hormat. Jadi sampai tahu tu. Pernah satu ketika tuan-tuan, ayah dia habang kat, ayah dia main rumah Omar lah. Kita kata tahu Omar dengan cengih orang weh. Jadi apa kata dia, "Wahai Abdullah, kamu ceraikan anak kamu, minta maaf, isteri kamu, ceraikan isteri kamu." Jadi Abdullah bin Umar terkejut, ayah ni masih apa nak kena cerai. Jadi dia tak pasti lah, maksudnya dia perlukan penjelasan lebih lah. Dia pun pergi kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW jawab kepada dia, "Taatlah kepada bapa kamu." Jadi Abdullah bin Umar ketika mana dia minta penjelasan Rasulullah, dan Rasulullah kata taatlah kepada bapak kamu, dia pun ceraikan isteri dia. Tapi kita kena peringat tuan-tuan, bukan kata setiap kali ayah kata ceraikan isteri kamu, kita kena cerai dah. Dia kih dia, Umar bin Al-Khattab tidak akan menyuruh anak dia menceraikan isteri dia kecuali benda tu yang dia rasakan sangat-sangat patut. Jadi kadang-kadang mungkin orang tua-tua nampak, orang muda tak pernah nampak aja. Umar lebih nampaklah ketika itu. Dan akhirnya Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa nama menyetujui apa yang disarankan oleh Umar. Jadi bukanlah kita kata, kalau kata kita ada ayah kita tiba-tiba suruh kita ceraikan isteri kita, maka kita kena sadar dah, bukan macam itu. Kalau kata benda tu benda maksiat, maka tak boleh. Maka benda tu adalah tertentulah bertentang dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Okey. Kemudian tuan-tuan, bagaimana kita nak tengok taatnya Abdullah bin Umar ni kepada ayah dia? Pernah satu ketika Umar dia mai rumah anak dia, Abdullah ni, tengok-tengok ada seekor lembu besar. Jadi dia habangkan tanya anaknya, "Ni lembu ni lembu apa?" "Dia kata lembu saya." "Dapat mana?" "Dia kata dia beli ni salah lah, guna duit dia lah." Lepas tu bagi makan kat mana? Kan zaman dulu dia ada satu macam padang lah, padang untuk semua orang punya lembu, ada tandas masing-masing yang pakai lepas bagi makan. Dia habanglah makan dekat padang sekian-sekian lah, semua orang makan tu dia lepas sekali lah.
Jadi Umar kata apa dekat isteri anak dia? Dia kata, wahai Abdullah, kamu jual anak ni. Kamu jual. Dia terkejut, eh, ayah, kenapa nak jual pula? Dia kata, kita tak mau. Bukan macam ni. Dia kata, ketika mana kamu bawa lembu kamu ni pi makan, orang akan kata apa? Orang kata, ni lembu anak, anak apa? Lembu anak Amirul Mukminin ni. Apa bagi dia makan tu, kenyang baru kita makan. Hal lebih kurang tu lah. Jadi benda tu tak tahu pun betul ke tak. Tapi Umar tak mau benda tu berlaku. Maksudnya ketika mana lembu anak dia bercampur dengan lembu anak orang ramai, anak orang ramai akan ambil lembu-lembu dia, asingkan lembu-lembu bagi anak khalifah dulu yang makan. Dia Umar kata, kamu jual. Kamu jual hak modal, hak berapa kamu beli tu modal kamu ambil. Hak yang keuntungan tu kamu letakkan di Baitul Mal. Tu dia tuan-tuan. Kalau kita agak-agak tak maulah. Benda tu dah lah kena jaga teruk lah. Jadi bagi Abdullah bin Umar, benda tu tak ada masalah. Apa kata dia? Sam'an wa ta'atan. Sedengar dan saya patuh. Sebab apa? Benda tu benda yang ada hak. Dan dia cukup patuh dengan apa yang disuruh oleh ayah dia, Umar bin Al-Khattab. Dan tuan-tuan, bukanlah kata dia tak sayang kat, ni, dekat anak dia. Dan kita memang tahu, terbukti dalam sejarah Umar bin Al-Khattab ni, ketika mana dia menjadi pemerintah, kaum kerabat dia yang paling tak berhati ni. Nah, kalau kata orang, oi, kita beradik-beradik jadi presiden macam tu, kita dapat manfaat lah. Abdullah, keluarga Umar bin Al-Khattab, Umar jadi apa nama khalifah, semua bakat tak berhati. Contohnya kalau kata duk kiu lah, okay, kaum ni betul kaum ni, sampai kat kaum dia, dia habang tak kaum dia, kamu duduk, kaum kami duduk belakang sekali. Lah sekali pun kamu dapat pergi ke kolej tu. Sebab khalifah punya adik-adik. Jadi macam tu punya hebatnya Umar bin Al-Khattab. Dan pernah satu ketika kerana kehebatan Abdullah bin Umar ni, orang nak lantik dia jadi jadi gubernur. Dia pun usulkan bawa benda ni pi ke Umar bin Al-Khattab. Dia kata, Umar bin Al-Khattab kata, cukuplah. Seorang Umar yang menjadi apa nama dapat bebanan ni, walin tak yarah dari keluarga ni, cari walin. Jadi, dan dia pun tak mau. Abdullah bin Umar ni ketika mana dia Uthman bin Affan meninggal, dia minta maaf. Ketika mana Umar bin Al-Khattab meninggal, salah satu calon yang nak dibawa adalah Abdullah bin Umar. Tapi dia tak mau. Dan pernah dia dibawa untuk dilantik menjadi gubernur pun dia tolak. Bagi dia itu bukan sesuatu yang dia minat lah. Nak dilantik menjadi hakim, jadi yang terbesar ketika itu pun dia tolak. Sebab apa? Sebab dia tak minat kepada pangkat-pangkat ni. Pernah orang apa nama, kadang-kadang orang tanya dia beberapa soalan, dan sengah-sengah tu dia macam dia tak mau jawab. Sebab apa? Sebab apa nama, dia cukup berhati-hatilah dalam masalah ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dan rahmat Allah, cukup kita bincang berkaitan dengan salah seorang sahabat yang cukup hebat ni. Kita kata, kalau kata selepas daripada Khulafa Ar-Rashidin, antara yang terhebat adalah Abdullah bin Umar. Ketika mana dia meninggal masa tu tahun 73 ataupun 74 daripada Hijrah, umur dia 83 tahun, dan dia meninggal 3 bulan selepas daripada terbunuhnya Abdullah bin Zubair, dan dia meninggal di Mekah. Walaupun banyak hidup dia di apa nama, di di Madinah, tapi dia meninggal di Mekah. Dan tak tahulah betul ke tak, katanya dia melakukan umrah 1000 kali dan dia buat haji sebanyak 60 kali. Kalau tak boleh buat haji setiap bulan lagi banyaklah. Tapi sebulan ya, jadi sama 60 tahun tu lah. Jadi saya cukup sampai keadaan ni. Jadi yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Mula sama-sama, insyaAllah bulan depan kita akan sambung balik lah pengajian kita. Jadi tuan-tuan, itu siapa yang ada minta nak beli buku satu set kitab Fitman Haji, saya ada bawa tapi saya terlupa bawa nombor 8 dengan nombor 6. Tapi nombor 5 ada lah. Ataupun saya ada yang nak beli buku Fitman Haji nombor 5 yang kita dah baca ni, boleh bagi tahu. Dan apa nama, saya ada bawa ke belakang tu insyaAllah. Kalau ada yang minta tak ada, nanti kita akan buat mail lagi lah bulan depan insyaAllah.
Jadi sebelum kita tangguhkan majlis kita, tuan-tuan, saya jemput semualah. Hari Sabtu petang ni ada seorang, ada tiga orang ulama, bukan seorang, tiga orang ulama mai. Tuan-tuan mungkin tahu dah lah, di masjid, masjid tuan-tuan lah, di masjid An-Najah ni, di Padang Sekai ni. Sabtu petang lah juga. Tahu eh, jemput, rasanya masjid sini ni. Hah? Betul kan? Ha, betul. Apa nama, kita buat salah yang mai tu antara ulama yang terbesar lah, ketua ulama Syria, dan salah seorang yang ada tu anak kepada Sa'id Hawa. Kalau tuan-tuan orang yang ikut usrah ni, tuan-tuan bisa baca lah buku Sa'id Hawa. Dia orang Syria, asal Hama, dan duduk di, rasanya dia besar, tapi anak dia saya tak tahu duduk mana, tapi antara yang mai lah. Jadi insyaAllah akan buat majlis di tempat tuan-tuan, jadi jangan lepaskan peluang lah, jadi kita mai. Dan ini kali pertama mereka mai, dan kami sebagai penganjur sangat-sangat berharap kita dapat kumpul orang yang terbanyak, sebab bahawa bagi mereka semangat nak main blok. Ha, jadi ini sebagai percubaan lah kan, mereka main dalam program My Aqsa baru ni yang PAS anjurkan tu. Jadi kita nak kami tarik, lajakkan mereka punya tarikh 3 hari kami tarik main sini, Utara, Kuantan dan Shah Alam. Jadi mudah-mudahan kita dapat kumpul orang teramai. Dan ulama' ni tuan-tuan, berapa kali orang nak bunuh dia sebab dia tentang, sampai ke masjid yang cukup antara masjid yang terbaik di Damascus ni, Masjid Ar-Rifai, sempena dengan nama Syekh Usamah Ar-Rifai yang nak main ni. Depa punya takut sampai depa apa nama, depa tukar nama masjid, tukar jadi masjid nama Masjid Kafir Susah Al-Kabir. Tapi apa nak kata, punya depa takut dekat bayang-bayang dia. Jadi Syekh ni cukup hebat. Kalau kata tuan-tuan apa nak, tapi dia cakap bahasa Arab, kalau kata di tempat Ustaz Zamri Hashim, dia akan cerita bahasa Arab dan kita boleh tanya apa saja soalan-soalan, apa yang berlaku di Syria apa semua kita boleh. Dan esok pun tuan-tuan kalau kata minta supaya penterjemah, tapi penterjemah tak tahu lah esok, pasal Hani bawa Kedah dari Pulau Pinang. Jadi kalau kata ada penterjemah, minta tanya berkaitan dengan apa yang berlaku di Syria, insyaAllah Syekh akan tanpa ada selindung, tanpa ada takut, dia akan cerita habis. Jadi tuan-tuan, seorang orang yang cukup hebat. Kalau kata ulama dulu, mereka habak kat kawan dia, jom kita pergi jumpa untuk beriman satu ketika, untuk beriman satu jam lebih kurang itulah. Untuk apa? Kadang-kadang apa yang mereka cakap tu benda biasa ya, tapi untuk kita duduk dengan mereka tu merupakan satu benda yang boleh menambahkan kita punya kecintaan kita, dan boleh menambahkan apa nama, keimanan kita. Bukan abang atau jampi pun tak, tapi dengan kita tengok kesungguhan mereka, bagaimana apa nama, bagaimana mereka habiskan hidup mereka. Tuan-tuan, cerita ulama-ulama Syria ni jarang sangat. Mereka biasanya ada satu masjid yang besar. Yang pertama, ketika mana mereka jaga masjid tu, bukan mereka dapat duit, mereka bagi duit orang. Jadi kalau kata keikhlasan tu, memang nampak sangat keikhlasan lah. Nah, jadi depa pula pergi cari pelajar-pelajar ilmu. Ha, okey, nak ambil duit sebulan RM200, sebulan RM300. Sebab apa? Sebab depa nak meraihkan pelajar ilmu. Nah, jadi bagaimana hebatnya keikhlasan itu, satu cerita. Depa pergi merata, contohnya mengajak dari sini pergi ke Kuala Ketir apa, dapatlah dalam RM30 kot duit minyak. Biasanya sana lagi murah. Jadi untuk apa nama, kita kata satu yang sangat-sangat dikagumi lah. Jadi kita sedih lah dengan apa yang berlaku di Syria, terpaksa keluarkan ulama-ulama yang cukup hebat dalam dunia Islam ni. Jadi saya jemput semualah insyaAllah tuan-tuan. Kita, kalau tak ada apa-apa, saya pun akan hadir lah pada petang ya lusa ni. Jadi mudah-mudahan apa nama, majlis kita nanti akan apa nama, meriah, dan Syekh akan lebih berminat lah untuk nak mai, dan kita akan atok lepas ni majlis-majlis yang seterusnya insyaAllah. Jadi mari sama-sama kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna,
وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.